Sabah, negeri yang kaya dengan sumber asli dan tarikan alam semula jadi, sedang membangun dengan pesat. Untuk merangsang pertumbuhan ekonomi ke tahap yang lebih pesat, negeri Sabah memerlukan sistem jalan raya yang lebih cekap dan berkualiti. Perkembangan Sabah ini pasti Pen Bonio Highway ini akan terakam sebagai satu projek yang telah membawa perubahan transformasi yang besar kepada lanskap dan bumi Sabah ini. Kerajaan pusat telah menyatakan komitmen untuk membina lebuh raya Pen Bonio merentasi negeri Sabah dan Sarawak. Di negeri Sabah, pembinaan fasa 1 projek lebuh raya Pen Bonio mengunjur dari Sindumin ke Tanjung Simpang Mengayau di Kudat dan dari Ranau ke Sandakan, Lahadatu dan Tawau. Projek lebuh raya sepanjang 706 km merentasi koridor pembangunan Sabah dan menghubungkan daerah-daerah utama. Fasa 1 projek ini melibatkan pembinaan, jambatan, persimpangan, jejantas pejalan kaki, kawasan rehat dan tamu, hentian bas, pusingan B dan lebar. Apabila siap kelak, lebuh raya Pen Bonio Sabah memberi manfaat seperti bebas tol, jalinan perhubungan yang cekap, selesa dan selamat, menjana pertumbuhan ekonomi, menghubungkan 3.7 juta penduduk, merancangkan ekor pelancongan, sokongan kepada koridor pembangunan, manfaat ekonomi berganda, amalan terbaik industri bina. Kemudahan rakyat supaya hubungan di semua tempat dapat diperbaiki. Sebagai rakyat Sabah memang bangga lah kalau nampak ada Pen Bonio. Projek infrarakyat lebuh raya Pen Bonio Sabah memacu masa depan. Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Aku janji kerajaan pusat yang ditepati tetap jadi.